بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. البهجية والمجيء الغني الأستاذ محمد العظيم بن أبو الحميد بن الأدباء والعكرمي بن قصص الصراع وبن الجنة مسلم مسلمات أهل برحمة الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. شكرا كتاب ربما أدري لمسلم القرآن القريب. الآن سيرية القرى إن شاء الله بسبب الجمعية بالمستقى الوطي نعمل كفاني مجال طرح كتاب كتاب يسوء تنبيب الوطين تنبيب الوطين تنبيب بني وعلم إن شاء الله. Dan sebelum itu, dan insya Allah selepas selesai kuliah dan selama Asyar ini kita buat tahniah ringkasi lah insya Allah. Ada jamuan untuk hari kita sediakan pada malam ini insya Allah. Jadi nombor masa, ada nombor masa instalasi bagi teruskan kuliah untuk pada malam ini. Silahkan Ustaz. Bismillah. Jazakallah. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadiran min ahli la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت الثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Saudara Idris kerana beri peluang bersayang. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Raudhatul Jannah, saya syukuri. Adik dan kuasa khususnya muslimin muslimat matilah sekalian, selayaknya lah sebagai hamba Allah setiasalah kita bersyukur atas nikmatnya yang tak terhitung banyaknya. Allah fa in ta'udu ni'mat Allah la tuqsuha, tak ina hitung nikmat Allah tak mampu. Baru saja kita dipilih selesai sembahyang fardu maghrib berjamaah, yang mana kalau kita tak peringat, kadang-kadang kita ingat biasa lah semayang ni. Ada orang tak rasa seronok boleh semayang macam boleh seronok tengok final bola. Allah. Tidak. Ada tak ada rasa ta'zim. Dia tak rasa bahawa untuk main surau ni ataupun masjid ni, tanpa hidayah, tanpa pilihan daripada Allah, tak boleh sampai. Maka sebab tu kita kena peringat. Tajdid balik nikmat sebenar, no? Bukan harta, pangkat, kekayaan. Hak ni semua Allah bagi kat siapa pun dia bagi. Fir'aun dia bagi, Qarun dia bagi, no? Amman, Abu Jahal semua dia bagi. Takkan ada harta, takkan ada pangkat, ambil lah ambil. Tetapi untuk mentaati Allah, Allah kata dah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya aku bagi kamu dua jalan, sama ada syukur ataupun kufur. Maknanya tidak seperti mana rezeki yang kita duk kalut sampai tak sembahyang tu. Hak tu Allah janji dah, garanti dah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak adalah yang melata atas muka bumi ni melainkan aku wajib garanti bagi rezeki dia.
Maka kadang-kadang kita terlupa bila kita dapat taat Allah, boleh sebut Allah, lupa nak syukur. Dan rasa koman pula, kayuh gerek kan, naik motor kan, mai ke masjid ataupun jalan kaki kan, tengok orang pergi shopping. Padahal sepatutnya sebagai orang beriman, kita kena kesian ni. Depa ni kereta ada, rumah besar, sihat badan, tapi Allah tak pilih mai rumah Allah. Pergilah sangat hidup atas dunia ni kalau tak diisi dengan bekalan untuk akhirat. Maka sebab itulah saya dan tuan-tuan kena syukur banyak-banyak. Dan dalam masa yang sama, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang Nabi kata tak sempurna iman, ataupun dari segi makna adalah yu'minu ahadukum, tak beriman langsung setiap seorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, hingga saudara kasih dia akan saudara dia, ma yuhibbu li nafsihi, atas apa yang kasih dia akan diri dia. Maknanya sebagaimana kami ya Allah telah kamu pilih, kau pilihlah saudara kami. Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan, kita ni hamba. Keupayaan kita boleh mai pun Allah bagi pinjaman dia ya. Maka layakkah kita yang Allah bagi pinjaman, yang Allah bagi bantuan, yang Allah bagi ihsan, mengelecehkan orang lain. Sepatutnya kita kena, ya Allah, sebagaimana kau tolong aku, tolonglah juga saudara aku. Inilah kasihnya Nabi pada umat Allah. Ya, alhamdulillah kita dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ini mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi kekuatan kita, keimanan kita. Karena dengan ilmu lah, maka insya Allah kalau digunakan dengan cara yang betul, akan mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man yazdad ilma lam yazdad minallah, lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dah. Atau kama qal, siapa yang tambah ilmu tapi tak tambah amal, tak tambahlah dia melainkan jauh daripada rahmat Allah. Tapi Nabi bersabda, man amila bima alima aw rasallahu ilma ma lam ya'lam aw kama qal. Siapa amal ilmu yang dia belajar, Allah akan wariskan pada dia, ataupun Allah akan fahamkan pada dia, ajarkan pada dia ilmu yang dia tak belajar. Oh tuan-tuan, pepatah Arab mengatakan bal ilmu bi'abir bila amalin kasajaratin bila samarin, ilmu tanpa amal ubah pokok tanpa buah. Alhamdulillah kita sambung balik kitab kita minggu lepas. Minggu keempat saya visit apa ni, majlis temunyong Aisyah minggu depan, tak tahu ini bulan depan. Kitab yang kita gunakan ialah tambih ya. Tambih ni peringatan. Ghafil ni pada ghaflah. Ghaflah ni orang yang lalai lah. Satu hadis Nabi saya teringat, hadis yang selalu dibawa, yang antara yang selalu disebut oleh Ustaz Syafiri. Dia kata, inna bani Adam lafi ghaflah amma khuliqa rabbikum au kama qala. Sesungguhnya anak Adam ni kita lah dalam keadaan lalai atas apa yang Allah ciptakan. Allah jadikan seluruh makhluk ni bukan untuk dia. Dia tak berhajat langsung pada segala ciptaan dia. Dunia, langit, bulan, bintang, matahari, sab'a samawati tibaqa. Semua Allah jadikan lil makhluk untuk kita. Dan untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai alat untuk taat Allah. Tapi bila manusia lupa, maka dia lalai dengan makhluk ni, maka lalai dia daripada mengerti Allah. Sebab tu Nabi kata, sungguhnya anak Adam tu dia jadi lalai, jadi ghaflah atas apa yang Allah cipta untuk dia. Allah ni Maha Pencipta. Bila dia cipta tu benda, dia langsung tak berhajat. Pasal apa? Pasal dia istighna. Apa dia istighna? Dia terkaya daripada apa yang dia, yang daripada berhajat pada sesuatu yang diciptanya. Masya Allah. Allah langsung tak ajak pada siapa pun. Sedangkan kita ni iftikhar ilaih, terfakir padanya. Maknanya tak boleh buat apa pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi dia Allah ciptakan seluruh dunia ni, termasuklah syurga apa semua ni, lil makhluk. Supaya apa? Supaya makhluk ni dia taat, supaya makhluk ni dia insaf, supaya makhluk ni gunakan alat ni untuk mentaati Allah. Sebab tu ada hadis kursi yang mengatakan, wahai dunia, hambakanlah diri kamu kepada orang yang menghambakan diri pada aku. Ini pada Allah lah.
dan perhambakanlah mereka-mereka yang menghambakan daripada kamu. Jadi siapa yang duk sibuk duk ligan dunia hak tadi ni, harta tahta wanita ni, Allahu Akbar, sampai mati duk ligan dak tu tak dapat-dapat. Satu patah mengatakan harta dunia ni dia macam bayang. Bayang ni lagi kita ligan, lagi tak dapat. Lagi laju kita lari, lagi laju dia lari. Tapi bayang ni kalau kita lari, dia ligan kita. Lagi laju kita lari, lagi laju dia ligan. Tuan-tuan, ini dah berlaku dah. Tuan-tuan. Para sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya, contohnya Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu dia kaya, tapi tuan-tuan tak tahu dia punya kaya tu macam mana. Satu, dari segi cara guna duit dia. Dia bukan hak lebih-lebih dia ambil kat orang tak. Hak utama ambil kat orang. Dia guna untuk sekadar sederhana. Dan dia ni penuh sampai dari duduk masjid itikaf atas arahan Nabi. Terlalu banyak sangat berniaga. Tu pun Allah hantar orang pergi berniaga juga. Sampai tarah tu. Tu kata dia lari pada bayang. Jadi kita syukurlah kepada apa? Kerana Allah pilih kita dalam majlis ilmu ni. Majlis yang Allah janjikan keberkatan. Wa rasyad alaihimul malaikah. Kalau Allah, kalau boleh. Tentuan sampai kita nampak malaikat tu. Allahu Akbar. Hari ni orang minat satu benda tu, dia boleh nampak depan dia walaupun benda tu belum ada. Contohlah kalau kita ajak anak kita nak pergi makan KFC kan, dalam kereta duduk berasa, duduk kunyah tulang lah, punya feel. Tapi kita nak main masjid, nak main surau, nak main mengaji, kita rasa nak sehari nak duduk dengan malaikat. Ataupun sehari ni nak wanazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, kita rasa macam mana kita nak pergi mana ni ya? Nak pergi pantai. Nampaklah pantai tu. Nampaklah. Duk berenang kolam belakang kita lah. Ni dia anak kita ni. Awak ni hang nak buat apa ni? Training sehari nak berenang. Feel tu main awak. Jadi tuan-tuan tu. Lalu kita kena sampai tahu tu. Dan wa zakara fi man indah. Nama peserta disebut di majlis yang lebih tinggi. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kita doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan istiqomah kita. Dan kita sampai kiamat lah. Saya berjuang untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hidup kita ni satu perjuangan. Tak kira. Yang penting istiqamah. Fastaqim kama umirtu. Baik, hari ni kita nak satu lagi amaran daripada Allah dan Rasulnya. Bab yang keenam. Balasan orang yang makan riba. Dia kalau orang kampung tak apa makan riba. Makan riba pinggan tu tak apa lah. Tapi makan riba ni lain, ni riba. Bab keenam ini membicarakan orang yang makan atau mengramalkan riba dalam urusannya. Firman Allah SWT artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba. Ya allazina amanu la taqulu riba. Surah Ali Imran, surah ayat 130. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan bai'ah. Bai'ah ni perjanjian tukar ganti. Asalnya bai'ah ni dia tukar barang. Ada redha meredai. Akhirnya hingga diperkenalkan sistem mata wang, maka dia tukar dengan wang. Sebab tu kalau tukar duit dengan duit, dia jadi riba. Nah, mari kita tengok dulu macam mana. Nabi SAW bersabda, tapi dalam kitab ni dia terlalu ringkas. Dia cerita celaan, dia tak cerita riba. Kalau dalam kitab riba yang lebih, kitab untuk yang lebih detail sikit, kitab fiqh lah. Macam-macam kitab fiqh dah. Kalau yang saya mengajar tu idaman penuntut, agak detail jugalah, tapi tak detail sangat. Kalau ada yang tebal lagi, dia cerita betul macam mana beza. Tapi yang ni dia tak cerita apa itu riba. Dia lebih kepada dosa makan riba. Saya rasa mungkin ada ustaz lain ajak kot bab yang apa riba. Ada tak bab mengenai fiqah ni? Dalam kitab ni dia dekat 2 muka surat lah. Jadi dia tak cerita sangat. Saya pun tak teringat. Patut kena orang kitab lain yang cerita pasal riba lah. Yang dia katakan riba ni macam mana? Ambil keuntungan daripada tolong orang. Niat kosak tolong tapi kita ambil untung. Contohlah ada. Tapi yang betul lah. Mana kita boleh? Membuh minyak penuh. Ada
Tapi kalau sewa, sewa tak apa. Sewa lain. Sewa sebab baik, baik. Sewa dia masuk dalam bab tijarah. Sebab tu kereta saya tulis ijarah, baitul ijarah mana? Kan? Tijarah kan? Contohlah kita jual, kita sewa kereta kan. Sari berapa? Sari 100. Minyak ambur. Tu. Sebab kalau kita tengok dalam kitab fiqh pun bab sewa kuda. Kan? Kalau kuda tu rosak, dia ada ketika kawal sewa kena ganti, ada kereta tak kena ganti. Ada sebab-sebab dia. Tapi dalam ni dia lebih cerita orang yang telah makan riba. Siapa? Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya, pada malam Mi'raj, aku telah mendengar satu suara daripada atas bunyi seperti guruh. Tiba-tiba aku melihat kepadanya dan aku dapati beberapa orang lelaki yang besar pokoknya. Allah Akbar. Seperti rumah. Dan dalamnya ada beberapa ekor ular dan kala. Tu dia. Besar rumah. Ha? Orang perut besar rumah lagu mana. Ha? Lepas tu dalam perut tu ada ular dan kala. Kala jikian. Mereka, maka aku pun tanya kepada Jibril. Ha? Masa Nabi Isra Mi'raj ni, dia telah di escort oleh Jibril. Jibril akan bagi penerangan lah. Ha? Jibril tanya. Nabi tanya, siapakah itu wahai Jibril? Siapa daripada ni yang perut besar rumah, kemudian ada kala jikir dan ulat? Lalu Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang makan riba. Dia. No? Jadi antara seksa orang makan riba. Sabdanya lagi, barang siapa yang makan satu dirham daripada hasil riba, adalah seolah-olah dia berzina dengan ibunya dalam Masjid Al-Haram. Ini dia tinggi hadis celaan. Ada panggil hadis celaan. Nak beritahu betapa tercelanya orang yang makan riba seolah-olah berzina dengan mak dia. Satu. Dah leceh dah. Kemudian berzina tu pula di tempat yang mulia. Mana kata teruk sungguh orang makan riba. Sebab tu tuan-tuan, Allah Allah. Cakap pun susah tapi kena cakap. Orang hari ini tak makan babi kebanyakan lah, bukan kerana larangan Allah tapi kerana takut penyakit. Sebab yang lebih disiarkan dalam media masa, dalam media sosial, kononnya berdakwah, kononnya, tapi tanpa sedar merosakkan akidah. Kalau dia terang betul-betul tak apa, tapi dia pergi bubuh punca babi haram kerana ada ulat, bubuhlah gambar. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak faham. Allah haramkan, halalkan, ini haram, halallahul bai'ah, apa ni haram ni, bukan pasal ada apa-apa, pasal nak uji ketaatan kita ya. Tapi kalau kita taat kerana benda lain, lekeh dah. Ayah kita nak test kita. Hang balik pukul 10, aku suruh. Seorang anak balik pasal taat ayah, seorang lagi balik pasal ayah nak bagi hadiah. Hang mana ayah suka? Jadi ada orang dia tak makan babi. Pasal apa? Pasal babi ni kuman. Tapi makan riba. Pasal apa? Pasal tak ada keluar pun dalam Facebook. Kalau riba makan akan jadi ulat. Yang mana ulat ni dia akan tumbuh. Rebus 18 kali pun tak mati. Sebab tu kita lah ni takut Allah ke takut penyakit. Sedangkan kita semua mengaji. Kalau tak mengaji saya nak abang. No? Tidaklah tertusuk duri satu orang mukmin pun. Melainkan Allah ampunkan dosanya dan Allah Ta'ala naikkan darjatnya. Dan dalam ayat lain Allah kata, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan ada musibah atas kami melainkan apa yang Allah tulis. Jadi apa pun nak berlaku kat kita ni, tak akan berlaku melainkan ditentukan dan diizinkan oleh Allah. Seluruh makhluk ni
la yanfa'uka bi syai wa la yadhurruka bi syai illa bi iznillah. Tidak boleh bagi manfaat atau mudarat. Ulat dalam babi ke, ulat dalam beruk ke, apa ke, tak boleh bagi mudarat. Pasal apa tak boleh makan? Pasal Allah tak bagi. Pasal apa? Pasal hak dia. Kita kalau sama manusia, kita reti tu. Katalah ada orang kampung, ada kepala masam seorang. Dia ni silap sikit tabuh, silap sikit tabuh. Dia kata, hamil dekat pagar rumah aku tabuh. Kata mana biar? Bani tanya lah pasal apa? Tak bani nak kena penampang. Betul tak? No? Tapi kalau dengan Allah, sebab kita tak kenal dia. Jadi saya guna contoh lah. No? Satu kem tentera. Nah, ramai-ramai tentera bujang duduk dalam kemah tu. Main satu tentera. Ada seorang daripada tentera tu baru masuk itu. Dia lambat masuk daftar. Untuk ni main-main cerkah. Bangun. Orang semua buka bangun tabik spring kat tengah. Budak hak baru tadi tengok. Hang siapa dia? Cerkah tu. Orang lain nak tunjuk buat mulut dia. Dia kata, what? Dia kata, tu lah. General. Ha? Baru dia dengar-dengar general, tak tanya lah pasal apa kena berdari. Baru dia kenal rupanya general, patutlah orang lain semua pakai takut. Sebelum kenal, dia heran nak untuk main zarkah, baru tak tahu lah. Tapi bila dia dah kenal, kata yang zarkah dia tu general. Terus dia takut, masa tu terus main dalam otak dia, sagi dia nanti kena buang kerja, sagi dia nanti kena denda, sagi dia kena macam-macam. Baru dia main kebesaran general tu dalam hati dia, baru dia nak taat. Hari ni kita tak kenal Allah lah tu. No? Sebab tu bila tanya babi tak boleh makan, pasal apa? Layakkah kita tanya? Sebab yang larang ni siapa? Ha? Ha, betul. Jadi sebab tu lah. Ha? Allah Maha Pengasih penyayang nak bagi kita kuat lagi, dia bagi lagi kelebihan dia. Nak beritahu riba ni punya haram sampai seolah-olah berzina dengan ibu dalam Masjidil Haram. Dua kali. No? Lekeh tak zina dengan ibu ni, lekeh sangat. Kemudian pula dibuat di Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram ni tempat yang mulia, yang mana antara kelebihan-kelebihan yang Nabi sebut untuk orang yang keluar dari jalan Allah, dia kata mawkhifu sa'a fi sabilillah khairun min qiyamin lailatul qadr indal Masjidil Haram, indal Hajar Aswad. Ha, Masjidil Haram lah. Ha. Nabi bersabda dalam sebuah hadis al-Qamaqal, seketika kita di jalan Allah lebih baik daripada berdiri malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad di Masjidil Haram. Itu cerita dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dilaknat orang yang makan riba, yang berinya makan, yang mencatatnya juga disiksa, dan demikian juga orang meninggalkan kewajipan zakat. Zakat. Zakat ada apa jenis? Dia ni la ni ada panggil zakat dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak ada zakat pendapatan, kita cuma ada zakat harta, zakat benda makanan. Itu adalah zakat pendapatan, adalah zakat pendapatan, zakat gaji, gaji bulan-bulan, zakat pendapatan. Jadi dalam mazhab lain adalah, cuma bila diperkenalkan ada kelebihan tak? Sebab dalam mazhab lain boleh pakai juga tak? Contohnya, lebih baik kita bayar zakat pendapatan daripada cukai pendapatan. Sebab zakat pendapatan boleh menolak cukai pendapatan. Dulu kita bangkang juga kan? Pejabat zakat hantar surat, hantar dia macam pencatau. Okey, awak nama Mamat Radhi, zakat bulanan ikut gaji macam ni. Kita pun tengoklah kitab fiqh Syafi'i, tak ada zakat pendapatan. Kemudian kita mencurah-curah balik, bagus juga lah. Sebab zakat ni dia menyucikan harta. Zakat ni maksud dia bersih dan suci. Sebab walaupun dalam mazhab Syafi'i tak ada, tapi adalah mazhab lain kuat pula tu pendapat lah kan. Sebab mazhab Syafi'i tak ada, sebab dia pakai zakat harta. Dia zakat binatang ternakan. Jadi telah lanat orang makan riba. Ha, ni makna kata riba ni banyaklah.
Sebab dalam kitab tu tak terang, saya nak kena ingat. No? Antara riba ni ambil keuntungan daripada tolong orang. No? Yang senang sangat faham riba ni, kan? Pinjam 10, bayar 120. Dan saya tengok, no? Dalam video, apa? Yusuf Azmi ke apa ke? PPIM tu. Bagaimana dia duduk pergi, apa? Gegak, alung-alung, apa? Ceti haram ni. Dahsyat dia punya makan riba. Utang 2,000. Dapat 1,800 lebih. Bayar dekat 80,000. Tu dia. Tak habis-habis. Bunga. Wih, ni tersakan ni. Bunga dia tinggi sangat. Dia lambat bayar sehari, tak naik. Pergi mana tu dia kau. Itu riba tu teruk lah. Tapi kalau riba sikit, dia riba. Dia kalau katalah, kita utang kat kawan kita. Kita utang dia, kita sesak 10,000. Dia pun tak bagi syarat apa. Kan? Kita utang duit dia. Kita bagi dia 10,000. Kita kata main nak pinjam kan? Utang, dia pinjam ni dia lebih pada barang yang boleh diganti. Tapi kita orang Melayu guna perkataan pinjam lah. Duit pun kita pinjam. Kalau ikut istilah, pinjam kena bagi harta balik. Pinjam-pinjam guna saya. Sebab tu sabun tak boleh pinjam. Sebab kalau kita pinjam sabun, dia akan terhakis dia punya zat dia. Jadi pinjam lah guna. Tu kita kena minta lah. Main nak guna sikit. Ya? Yang mungkin boleh lah. Tu pun ada khilaf juga. Punya kereta boleh. Sebab kereta tu juga. Tu tak kena tayar dia hui. Kan? Tu kalau kena ada detail lagi, tayar hui. Kan? Kena kira lah. Ha? So, saya apa? Jadi, utang duit. Utang apa? Main utang 100. Tapi bila kita nak bayar, tanpa ada perjanjian apa-apa lah. Kita rasa, orang apa, main sendiri dalam hati kita. Ish, itu aku sesak dia tolong nak bayar dia lebih. Yang tu diharuskan. Boleh. Ya. Tapi dengan syarat, orang hak bagi utang tu tak letak awal ataupun dia buat tu. Sa'an. Dia macam bagi hin. Dia kata, nak pinjam kau apa? Satu. Boleh, tapi dia tak kata pun. Satu bayar satu pun dia tak kata apa. Dia sebelum tu kita biasa pula. Kita hutang satu bayar dah 120. Buat jangan tak macam biasa. Tu tak boleh lah. Tu dah kira dah kasat riba. Tapi kalau dia bagi ikhlas, nah satu. Sebab apa? Sebab tu kita kena bagi bagi tahu kelebihan tolong orang. Hadis Nabi kata, wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhi. Maksud dia Allah akan bantu hamba dia selama mana hamba dia bantu saudara dia. Selalu saya dah sebut dalam kuliah saya. Hari ni kita tersilap. Kita tolong orang supaya orang tolong kita balik. Nampak macam bagus. Tapi banyak kesilapan di situ. Pertama, buat bukan kerana Allah. Kedua, kita berharap pada makhluk. Ketiga, kita akan menyebabkan berlaku pergaduhan. Contoh, kita pergi tolong orang kenduri. Pasal apa tolong ni? Senang esok kita kenduri, dia tolong kita balik. Tak tahu main gila kita kenduri, dia pun sibuk. Ada hal kan, anak dia sakit ya. Kita pun tarik muka lah. Tak apalah, semua anak dia sakit. Tentu ada pula batu api ronsen. Dia kata, mana anak sakit sikit je tu. Dia sajar lah, Pak Hang. Mula lah. Sebab tu, untuk mengelakkan supaya batu api tak boleh masuk langsung, tolong tu tak ingat langsung. Ha nak tolong aku kan, tak mahu tolong aku, tak harap langsung. Tapi yang aku nak ialah bantuan Allah. Ini cara dia. Jadi sebab tu kalau kita nak tolong kawan kita yang nak hutang kita, jangan harap dia tolong kita balik. Pertama, kita telah syirik. Kedua, kita bukan tolong kerana Allah. Jadi kita tolong dia kerana apa? Kerana dia saudara saya. Dan Allah akan bantu saya. Dulu ada saya kawan saya ni. Kan? Saya tak mahabak sebenarnya. Sampai kawan saya marah. Saya duduk lestak ni. Nama pun tak mahu abang. Dia ni tak boleh tengok orang susah kan nak tolong lah. Kadang-kadang orang tu kaki punggung boleh tolong lah. Tapi yang pelik, dia tak pernah susah. Ada saja jalan.
jannah, dia dapat rezeki. Tuan. Oh. Saya nak abang nama dah. Tentu-tentu. Nah, kita dah duduk larang. Jangan bagi duit dia. Tentu tak kena. Dia bagi kata RM10. Pergi makan, makan. Itu dia. Sebab dia dah dapat nikmat bantu Allah orang tu. Dia dah rasa. No? Kan? Macam. Minta maaf cakap setengah-setengah orang-orang kaya. No? Kan? Yang mana mereka ni. Ada. Cerita betul ni. Dia ni ada masalah lah. Dia orang kaya. Dia masalah pun duit banyak. Dia hutang banyak. Tahu macam mana orang tak tahu. Ada orang main abang dia. Dia tu ustaz lah. Dia cerita betul ni. Dia kata lah, hang masalah hang. Pasal hang tak mahu tolong agama Allah. Hang tolong dia. Allah tolong hang. Kawan nak cakap ni. Biasalah kawan pun dah belajar. Cakap apa benda janji Allah. Dia tak buat guna. Hang tengok tak mana ada orang mengaji orang apa Quran ke tahfiz ke apa benda lain. Hang pergi bagi dia. So Allah tolong hang. Cik. Dia ni pun kawan tengah tenggelam punca. Orang nak sedap lemah ni. Selera rambut bukan. Dia pun pergi dah tolong. Banyak juga dah tolong. Tolong betul-betul hak menega dia nak balik. Tu sebenarnya bukan kejayaan tu ujian tu. Nampaknya berjaya tu. Hang tolong kerana Allah ke tolong kerana nak dapat tu. Atas dunia ni Allah bagi apa saja. Jadi kita serah kat dia tu. Itu jangan kita take pula. Tu je Allah. Sungguh sampai lah dia siap persen lah hak aku punya untung mesti kena bagi. Pasal apa? Depa ni tambah kalau Cina kan jenis tu lagi dia percaya kan. Ha. Ha, dia kata ini ong ni. Ini banyak ong lah. Ha. Saya duduk Masjid Zahid tu, saya pernah tengok. Saya duduk berhati. Satu Cina tua perempuan. Dia nanti duduk betul-betul dengan mihrab Masjid Zahid tu, dia duduk tangan bawah. Dia duduk apa? Tengok. Saya kira naik dia buah duit dalam tabung. Saya malah tu kerja Masjid Zahid. Saya boleh buka tabung. Nah. Masa tu tak banyak dia buah. Tapi RM50, RM100 dia buah. Kan? Dia main duduk tu, dia tak tahu tak kan dia buah-buah dia, dia boleh untung apa tau. Ha, tapi yang tu atas niat lah. Kalau niat dia yakin dengan benda tu, tak ada apa-apa. Okey lah. Tapi nak bagi tahu di sini. No? Allah akan bantu hamba dah. Sebab mana hamba dah bantu sedekah. Ha. Ha, jadi tu. Jadi jangan nak makan riba. Jadi kita nak elak daripada makan riba ni. Kita kena ingat. Bila kita tolong kawan kita. Kita telah macam membuka kunci khazanah Allah. Ha? Kita di punca. Saya ni dalam untuk saya ni. Punca rezeki kita jadi kurang. Pasal kita kedekut. Sebenarnya. Bukan orang kedekut kita. Kita yang kedekut dengan diri kita. Nak bayar rezeki kita murah. Janganlah kedekut dengan orang. Kena bayar lain kot ni. Pasal apa dia jadi putih tak? Putih tak mandi. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, akan dilihat pada hari, pada akhir zaman, empat perkara. Pertama, orang yang datang mengambil riba. Kedua, orang yang melakukan zina. Ketiga, orang yang benarkan perkataan yang dusta. Dan keempat, orang yang menambah atau mengurangi sukatan dan timbangan. Maka apabila zahir terjadi perkara-perkara ini, Rasulullah akan mula menurunkan bala yang berat ke atas mereka. Jadi benda ni semua dah ada dah. Ha? Kita ni berada di akhir zaman dah. Tunggu Dajjal nak mai. Nah. Ha? Empat-empat perkara ni dah jadi dah. Nabi kata antara tanda akhir zaman, pertama orang ambil riba. Biasa dah lah ni. Ha? Kan? Ha, biasa lah dia kata. Kita sama-sama cari makan tu, ha? Tak tipu tak untung. Kedua orang laku zina. Allahu akbar. Kan? Kan? Zina tu kalau kira zina, zina hak tu lah. Kalau zina mata ni tak larat lah. Nah. Ketiga membenarkan perkataan yang dusta. Banyak lah ni. Tambahlah dekat-dekat nak raya ni kan. Pakat dah janji tu lah. Betul kan. Semua betul. Ulang sikit betul kan. Ha. Kemudian, orang yang menambah mengurangi sukatan timbangan. Wailulil mutaffifin. Ha? Ini pun nama lah. Jadi nak beritahu kata pat-pat perkara ni. Tak payah buat apa-apa lah. Kan? Ha? Ni bukan dah tanda apa
tanda besar lah, tanda besar lah. Cuma nak tunggu Dajjal. Sebab apa? Dajjal datang, ujian paling besar ialah dia ada kuasa kun fayakun. Sebab tu daripada law ni kita kena latih dah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Dah dengar? Syuhudul wahdah fil kasrah. Melihat yang satu dalam banyak, melihat yang banyak dalam satu. Nak kena nampak semua buatan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Lah Allah hantar ni kuncu dia. Kalau kita tak boleh nafi, kita dah nampak mereka tu buat juga. Esok Dajjal main, kita akan rasa Dajjal lah yang buat semua. Lallahu uji waladabluwannakum minal khawfi wal ju' wal anfusi wal anfusi wal samarat. Aku akan uji kamu dengan lapar, dengan ketakutan, dengan kehilangan harta benda. Jadi Allah bagilah orang ni buat. Nampak macam dia buat. Syariat dia, hakikat dia, Allah yang buat. Kalau kita nak marah orang tu boleh, tapi syariat saja, jangan marah hakikat. Macam saya sebut lalu, doktor tak boleh marah kat pesakit, dia kena marah kat penyakit. Hari ni kita marah dengan pesakit-pesakit sekali. Sepatutnya kita kena jaga perawat pesakit dengan cantik, keluarkan penyakit, bukan pergi bunuh pesakit. Faham tak? Nabi SAW dia tak pernah buang pesakit. Dia cuma buang penyakit dari pesakit. Dia mengekalkan orang yang sembuh dari sakit sebagai orang yang terus menegakkan agama Allah. Umar Al-Khattab, orang yang sakit. Sakit apa? Sakit iman dia. Sebab tu dia sanggup bunuh Nabi sebelum masuk Islam. Maka Nabi sembuhkan penyakit dia. Bagi dia masuk Islam, maka dia jadi pejuang yang menegakkan kalimah La ilaha illallah. Ini cara dakwah. Bukan pergi bunuh penyakit. Bukan pergi bunuh pesakit. Bunuh hanya ketika perlu. Berapa kali yang saya bawa, orang Islam ni bukan pembunuh. Orang Islam ni adalah pemudah cara. We are not terminator, but we are facilitator. Nah, kita bukan dilahirkan untuk membunuh. Kita tak diukhrijat lil khital, kita diukhrijat lil nas. Bunuh ni hanya apabila perlu saja, bukan maksud. Kita dihantar untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan. Yakhrujunahu minaz zulumat ila nur, mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia, menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, kepada menyembah Allah. Kerja itu. Kedua, mengeluarkan manusia dunia yang sempit, kalut, duduk berbuk sangat sebab dunia sempit. Yang kita duduk berbuk sangat atas dunia ni, berkelir, adik-beradik apa semua, cacim-cacim ni, kerana kita rebut benda sikit. No? Kita beli buah durian sebiji, anak kita 10 orang, boleh tak? Boleh? Mau tak berkelir? Durian sebiji. No? Hak duduk berkelir 10 orang tu kita bawa pergi dusun durian. 300 pokok tak berkelir dah. Ambil seorang 5 pokok. Begitulah dunia dengan syurga ni. Duk berebut dunia. Memanglah tak cukup, dunia ni kecil. Syurga ni paling kecil. 10 kali ganda dunia. Tak lah nak berebut. Tapi kita tak cerita tu. No? Kita pun tak pernah yakin. Cuba kita bawa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina apabila apa Abu Hurairah tanam pokok. Walaupun tanam pokok dia amalan bagus dah. Sebab pokok yang kita tanam tu dia setiap daun dia berzikir pahala dapat kita. Bagus dah. Tapi Nabi kata guna abang bagus lagi. Oi. Wahai Abu Hurairah, hanak tak yang lebih bagus pada tanam pokok ni? Oi, apa dia? Abu Hurairah kata nak. Hang sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Dan tumbuh satu pokok dalam syurga. Yang pokok tu luas lah. Dia punya pebeluk dia. Seekor kuda 100 tahun lari pun tak habis. Dia tukar cinta dunia pada cinta akhirat. Pokok di tarah mana dia berzikir pun, dia ada hak dia sebab dunia ni akan kiamat. Pokok dalam syurga tak kiamat. Pokoklah syurga, batang dia perak, ranti ni berapa? Satu biji buah dah 70 rasa. Masya Allah. Cuba kita bawa benda ni. No? Dia macam orang sakit gigi lah. Sakit gigi ni, Allah, sakit tak tegak lah. Semua orang dia nak tabuh. Kan? Bawa pergi tengok. Apa? Tujuk rimau dia, hilang sakit gigi. No? Betul tak? Sakit gigi dengan rimau, tengok jumpa rimau, nak takut eh. Sama juga kita duduk kalut lah miskin dunia ni. Tunjuk api neraka pagi. Ha. Nabi SAW sebab tu dia menangis. Sebab dia dah tengok lah neraka. Dia naik Isra Mikraj, dia tengok lah. Dia kesian kat kita. Tengok kan? Allahu Akbar.
Itu tu. Jadi akhir zaman ni kita kena latih nak lapi, bukan siapa buat, semua Allah buat. Esok bila Dajjal betul mai, kita boleh nampak buatan siapa, buatan Allah. Dajjal tak ada apa-apa. Ni baru Allah uji sikit, bagi susah sikit dah, tuduh orang ni. Allah duk tak pernah tahu. Sedangkan Nabi dihantarkan ke tempat dipanggil Mekah, tempat yang paling teruk, tidak ada yang teruk sebelum dan selepas dia. Dengan dari segi kewangan dia, dari segi bunuh anak dia, dari segi sosial dia, minum arak dia, Allah. Kan? Bukan Nabi duduk kacau daripada tu, tapi Nabi ajak daripada la ilaha illallah. Ajak bawa perintah Allah dulu. Hukum Allah tegakkan dulu. Baru hal ini semua terangkat. Pada hari bangkit suruh manusia untuk menghadap Tuhan sekalian. Surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Namun demikian pada disebut orang yang makan riba, semuanya mereka berdiri dan duduk seperti kelakuan orang gila. Kita berhenti ya. 845. Nabi SAW memberi amaran makan riba dengan sabda berikut, barang siapa makan riba, Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan hatinya dengan api neraka. Allah Taala bayangkanlah api neraka ni. Kan? Api hak kita duk peganglah ni, satu per sejuta. Tu pun dah direndam dah. Api yang ni duk bakar dalam seluruh hutan dunia. Dan orang yang mengamalkan riba itu sesa berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala selagi ada padanya walaupun hanya satu kerat. Mana kalau boleh ada duit riba, tuan-tuan. Dulu bank banyakkan konvensional, tak konvensional. Kan? Lah bank dah banyak, bank yang ada Islamik. Walaupun ulama-ulama yang tinggi takwa dia masih tak mahu. Kan? Tapi sekurang-kurangnya lepaslah pekah, nah. Tidak, nah. Saya kalau saya salah seorang daripada yang saya pernah mengaji tu, ustaz tu. Ustaz Ali tu dia kata, dia katalah pasal dia agak syadid, keras sikit. Dia ni memang tasawuf pun. Memang dia ni mati pun rumah masih sewa lah. Banyak orang tak setuju dengan dia. Pasal dia cukup takut dengan hisap. Tapi anak bini dia jaga elok. Makan pakai semua dah. Tapi dia tak ada harta tetap. Dia kata aku hak dua dah lupa telah jawab dia. Dia kata sistem yang ada lah hanyalah ialah. Itu pendapat dia lah. Kan? Kita boleh pakai ataupun kita boleh pakai pendapat ulama lain pun tak apa. Helah sahaja. Tapi ada juga ulama yang benarkan. Yang mana perbankan Islam lah ni ada macam mana, al-mudarabah lah, vitamin ajil lah, apa lagi bayar al-ijarah lah, apa semua ni dia ada akad, ada lepas, ada sirah. Sebab tu dia kalau jual pinjam dia tak bagi duit, dia jual akad atas barang. Contoh kita buat pinjam RM10,000, dia kata nah, aku jual beli barang ni harga dia begini. Jadi dia pun nak ambil atang redha meredai tu lah. Cuma kalau boleh elak lah, kalau tak boleh tak payah lah. Cuma setakat yang pekah tu lepas lah. Sebab yang tulis kitab pun ulama pekah juga lah. Jadi itu tak apa. Tapi kalau ada lah duit-duit hak yang kita dulu guna konvensional kan, zaman dulu lah. Sekarang kamu ni ada lah, zaman saya ada lah. Zaman saya, masa zaman saya muda dulu tak ada bank Islam ni. Mula-mula buat bank Islam lah. Lepas tu baru bank lain buat perbankan Islam. Sampailah bank Hong Leong pun ada perbankan Islam. Oh dia. Dulu pun ada. Dulu memang tak boleh buat apa. Dulu bunga ni biasa. Ini bunga apa-apa. Dah orang kuih mengaji kan. Kedai barang pun, dia tak ada harga dua barang tu. Ni berapa ni? Kalau cash RM1,000, kalau gesti RM1,500 atau bunga. Itu bunga dia beriba. Dia kena satu harga. Kawan saya dia ni ke meniaga lah, lepas tu dapat orang kata apa, petunjuk mengaji ke, piduk mengaji apa. Dia ada kedai. Jadi kedai dia 2 biji. Rupa-rupanya dia buat style tu, saya tak tahu boleh tak boleh. Kalau ada siapa ada tolong jawab. Kedai dia, satu jual cash, satu lagi jual installment. Kedai mutung. Kedai cash, harga ni.
Kalau kau tu kata nak pergi, oh jangan pergi kedai ni, pergi kedai tu. Sebab kau lain. Dia tak tahu yang tu. Tapi kalau ikut tok guru yang saya salah seorang tu, nama Ustaz Ali tu, dia tak mahu lah lagu tu. Dia tak mahu. Amalan orang mengamalkan. Jadi kalau ada duit ada dulu ni, duit tu kita dah buat apa? Duit haram ataupun duit riba ni boleh guna untuk maslahah umum. Ataupun buat benda-benda jambatan, tandas, boleh? Boleh guna untuk tu. Ataupun dia serahkan balik pada ulil amri. Urusan jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak itu tidaklah sama timbangan, kerana sungguhnya riba akan menghilangkan pahala kebajikan. Barang siapa berpuasa lalu puasa dengan harta riba, tidak terima puasanya, berbuka. Itu dalam kalangan kitab hadis akhir zaman yang ditulis Ustaz Fahmi Zamzam tu, antara hadis dia akhir zaman ni, sampai orang yang paling jaga, jaga sungguh-sungguh ni, tapi dia tak berdapat lari, dia akan terkena juga debu riba. Barang siapa solat sedangkan dia dalam perutnya harta riba, tidak terima solatnya. Allah. Aduh. Barang siapa bersedekah dengan harta riba, tidak sekali-kali diterima oleh Allah SWT sedekahnya, kerana dia terlalu marah, terlalu murka kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, artinya wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu dengan lima perkara. Tidak balasan satu kaum yang mengurangkan sukatan melainkan ditetapkan oleh Allah SWT bala kata mereka. Ini punca dia hari ni lah. Punca yang hari ni bala macam-macam ni, antaranya ialah bila peniaga-peniaga mengurangkan sukatan. Tak kira lah, kalau jual baju, kalau jual barang, kalau jual buah-buahan, tipu. Harga makanan menjadi mahal. Macam lah. Ini punca-punca dia kemurkaan Allah. Dan segala buah-buahan kekurangan sebab Allah Ta'ala tahan. Tahan subuk. Tidak balasan kepada kaum yang mengubah janji melainkan dibinasakan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka itu dengan musuh mereka sendiri. Dan jikalau tidak binatang yang hidup dalam dunia ini, secara Allah tak bagi ayat pun walaupun setitik. Maknanya segala maksiat, satu maksiat, sehingga ulama mengatakan menarik satu orang tinggal satu sembahyang, dia menarik 40 bala Allah. Sebab tu antara jihad yang besar yang hari ini kita terlupa, iaitu mengajak orang kepada solat. Sampai hari ini tak semayang ni dah jadi macam biasa. Sampai seorang ayah pun tengok anak tak semayang, dia buat relax. Seorang isteri pun tengok laki tak semayang, dia buat relax. Laki tengok isteri tak semayang pun tak ada apa, sebab mereka menganggap semayang ni benda kecil. Sedangkan hadis banyak tu kata dah, as-salah tu imaduddin, semayang tu tiang agama. Jadi bila agama tak ada tiang, saya walaupun ni tajuk pasal riba, tapi tu dia lah punca dia. Pasal riba ni bila ada orang amal, dia tarik bala sama juga bila semayang tu kan. Hari ni contoh saya duduk pejabat agama, tak ada lagi lah ada lah juga, tapi bukan agenda utama lah, agenda utama lain. Hak betul-betul main semata-mata ustaz, saya nak minta kaunseling supaya kami rajin sembahyang, tak ada ni. Yang ada duk kira duit, duit. Zaman lah ni, tak maaf cakap tu. Siapa yang tua umur macam saya? Orang dulu ialah makan ubi kayu. Orang lah hak duk main tu, tak ada duit, tak ada duit. Tak handphone Samsung kepada saya. Tengok tuan-tuan lagi bunyi, tengok saya kunci kereta, main apa, main kereta. Susah ke mana? Dia bukan susah, susah-susah lah, tapi tak syukur. Bila tak syukur, dia jadi tak bahagia lah. Tu yang berasa tak cukup bro. Tu duk cari hak laki, duk cari salah bini, bini duk cari salah laki. Dia kalau main, ustaz kami ni baru kahwin, jadi kami kalau boleh, rumah tangga kami ni, kami nak sekal hamilan syurga, bagilah kami tip-tip untuk jadi suami isteri yang mentaati Allah. Habislah sikit. Ni memang saya ada nak 500 sebulan, nak ni nak 1000 sebulan. Saya pun
saya kata dalam segi hukum, lagi laki bagi makan ikan tamban tak salah selagi bagi makan. Tapi kalau dia sembahyang kurang satu rakaat pun haram dan berdosa. Bukan tak sembahyang, sembahyang tapi kurang satu rakaat saja. Kan, pasal apa? Malah hang sembahyang isyak pun kan sembahyang tiga je tak larat. Boleh tak? Tak boleh. Tapi tak komplain. Tapi kalau makan dia tak boleh bagi kat kita ikan hak mahal makan mah jenah hak apa. Boleh bagi ikan tamban kiat pun tak apa lah. Tapi hak tu komplain. Ustaz, makan ikan tamban kiat lah. Si. Saya teringin kat nak makan Kentucky. Kan? Macam sedap sangat. Eh? Sedap lah. Cuba habak kan, Ustaz. Kan? Laki saya semayang cuma lah. Kali tak semayang. Oh, itu syok lah kan. Jadi, ni ini duduk banyak ni. Kena nampak lah ni. Iyalah. Allah hantar lah. Penguasa yang zalim menguasai kita apabila kita meninggalkan perintah Allah. Sebab tu dia dia al-haq wa zahaqul batil. Kalau kita bangun, sebab tu bila berlaku benda lah ni, kita kena betulkan hubungan dengan Allah. Bila kita dah betul hubungan dengan Allah, kita bangun tajuk semua taat Allah, maka Allah akan tukar penguasa yang zalim tu akan jadi orang yang ikut kita pula. Allah akan pilih penguasa yang adil buat duduk atas kita. Kalau ikut tokoh saya, selagi kita tak betul-betul mengajak manusia kepada makruf, mengajak orang mengimarahkan, menghidupkan segala perintah-perintah Allah, selagi had agama tak sampai ke tahap yang Allah kenaki, selagi itu Allah tak akan bagi kepada kita ketua yang sebaiknya kita nak. Jadi jangan salah, salah diri sendiri. Kalau 10 apa kelas tu ada penyamun, ketua ada siapa? Yang paling penyamun lah. Tapi kalau dalam kelas tu semua orang yang baik, ketua dah, yang paling baik lah. Betul tak? Ni dalam kelas penyamun, tentu ketua tak jadi baik, mana boleh jadi. Betul tak? Jadi sebab tu penting, grassroots, you know, daripada bawah, kita buat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi itu saya cerita bab riba. Jadi makna kata Allah sangat bencilah riba ni. Riba ni kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, bukalah bab fiqh no. Tapi senang cerita, riba ni la ni cukup banyak lah. Kan? Pinjaman tanpa minta ampar belada kan. Tu dia dah tu. Saya nasihat di sini lah. Jangan cari pasal riba dan bala aku teruk. Bukan dekat akhirat lah, dunia pun teruk lah. No? Akhirat pun dah kena lah. Dunia nanti depa nanti mesti apa? Semok cat merah lah. Saya kita tangkap, kita tumbuk terajang lah apa-apa, geng-geng alung ni tu. Jadi lebih baik kita sabar. Dunia lah kita banyak tak sabar, betul tak? Tak saya tanya orang lama-lama. Walaupun susah ialah, tapi susah cara dah no? Susah-susah apa ni dia? Hello kan? Telefon dah, dah zaman saya dulu muda lah, dalam kampung saya lah, ada 2 biji lah telefon, bukan handphone, telefon rumah. Saya tengok orang lah, tak tahulah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. InsyaAllah sama-sama kita berjihad untuk tegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tegakkan segala syariat Allah SWT. Ja'al haq wa zahaqal batil. Inilah perjuangan kita sebenarnya. Menang kalah, yang tu Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. No? Sebab Islam akan menang, cuma tak tahu bila. Tersuduk kalut lah. Kan? Kita cuma perlu pastikan kita istiqamah berjuang untuk paling kurang pun, kalau tak boleh duduk lawan, duduk tubuh orang pun, istiqamah dengan amal kita, jaga amal-amal yang soleh. Hal ni pun jihad yang bagus lah. InsyaAllah Allah akan bersama-sama dengan orang yang sabar. Inna allaha ma'asabirin. Ni cukup dulu tekat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan pada waktu yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyul qayyum, bi rahmatika nasta'in. إصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا من الصالحين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.